maaf Pak, maaf. Bagaimana kamu ini? Aku ini mau ngetes. Tadi kita mau mengadakan acara. Busur. Banyak yang salah. Aktormu, aktormu itu mana? Ini deadline-nya sudah mepet, tahu kamu? Aku paham. Tenang saja. Pokoknya film ini tuh jadi. Heh, aku sudah habis 10 miliar untuk film ini. Awas kalau filmnya gagal. Kamu yang saya suruh ganti rugi. Bu produser, tenang saja. Terserah saya, serahkan semua pada saya. Nur, sutradara terhebat di Jakarta Raya. Ini mau take yang keberapa? Ini take yang kedua. Nanti artisnya itu mencari pocong. Kamu sudah ke dukun atau orang pintar? Biar perfilmannya itu lancar. Ibu produser itu tenang saja. Hantu melihat saya tuh takut. Soalnya wajahmu itu lebih mengerikan daripada hantu. Karena wajahmu itu serem seperti mak lampir. Dek! Sini kamu. Kata bos. Ini saya mau menyiapkan properti. Artisnya mana? Loh, itu kan bukan bagian saya, Bu. Ini deadline-nya. Bu, tugas saya itu menyiapkan bunga, meja, piring, kamar, lampu, dan lain sebagainya, Bu. Bukan nyari artis, Bu. Oke. Kamu nemu di mana anak buah seperti itu? Anu, kemarin saya nemu di jalan. Ya kasihan, dia tuh jalan sendiri. Maklum jomblo. Sudah telat. Tim yang lain sudah menunggu. Kamu juga. Kamu sudah saya bayar yang paling mahal. Kurut aku kalau kamu telat. Maaf, sutradara. Saya ini harus merawat diri dulu. Saya juga, Bu sutradara. Saya kan harus main ready. Harus glowing-glowing wajah. Kan gitu. Ini kan aset, Bu sutradara. Empat, ada makan, ada in standby. Ada. Mas, aku ini ya, bos seperti ini, Mas. Mas, gajinya Mas itu ya, cuma sedikit. Alah,
biaya hidup kita ini tidak terpenuhi, Mas. Apa-apa sekarang mahal. Biaya kehidupan mahal, makan aja susah. Gimana ini, Mas? Kapan kita kaya, Mas? Kapan? Sabar deh. Mungkin Mas belum dapat rezeki. Halah, sabar-sabar. Mas, saya juga mau perawatan, Mas. Saya sudah berusaha, Dek. Tapi apa daya? Sip. Bagus. Mantap. Kamu menjiwai sekali. Ruh dalam tangan kepala rumah tangga harus menjiwai karakternya. Putri, ekspresimu mana? Wanita yang sedih itu harus memiliki karakter yang lemah lembut. Hei, Reto, ngapain kita? Oke, selanjutnya kita adegan menggali kubur. Siap, Bos. Adik, pocongnya mana? Iya, Bu. Saya cari dulu ya pocongnya. Oke. Kamu itu disuruh jaga pocong. Gak betus. Pocongnya itu mahal. Saya itu bingung, Bu. Pocongnya itu loh, keliling-keliling terus. Kesana, kemari. Kayak ada yang mindahin gitu loh, Bu. Mana ada pocong keliling? Ngawur kamu itu. Putri, segera turun make up. Iya, Bu sutradara yang baik. Kalau nanti pocongnya tidak ada, awas kau. Siap, Bosku. Tunggu dulu sebentar. Aku mau kesana dulu. Mau pipis dulu lah. Apa? Dek, potongmu, Dek. Mami. Kamu itu loh, tak cari kemana-mana. Mana ada di sini? Sini. Bentar ya, saya siapkan dulu. Biar rapi, biar serem. Masa adegan dukun pakai bawang putih sama cabai? Ini dukun milenial, jadi habis praktek langsung masak, ngerti? Dan itu sesuai SOP sutradara. Mbak dukun. Mbak dukun. Saya bosan hidup miskin, Mbak. Miskin sekali sampai miris. Suami saya, Mbak, penghasilannya cuma... Hasilnya sampean kan ya dikit, Mas. Makanya kita datang ke dukun. Aku sudah tahu apa yang kalian inginkan. Loh, Mbak tahu dari mana? Bukannya tadi kamu bilang kalau suamimu itu gajinya kecil? Tak kira tahu dari yang sana-sana. Baiklah, kamu ingin kaya? Ya jelas lah, Mbak, saya mau kaya. Makanya bekerja, jangan malas-malasan. Ya kalau itu saya sudah tahu, Mbak. Kalau mau kaya ya kerja. Nah, tapi kan Mbak Dukun ini kan sakti. Nah, saya itu mau kaya dengan cepat. Nah, itu. Nah, kalau kaya kan, Mbak, bisa beli cincin. Beli apa sih? Sampai. Bisa beli kalung, beli giwang-giwang. Nah, itu loh, Mbak. Saya mau kaya dengan cepat. Besok kalau bisa uangnya. Apa sih, Mbak? Iya, nanti dulu. Nah, itu, Mbak. Pokoknya harus cepat gitu, Mbak. Nah, Mbak, bisa, Mbak? Sabar. Oh. Jadi kamu ingin kaya dengan cepat. Gampang. Nah, bagaimana, Mbak, caranya, Mbak? Ayo, Mbak, tunjukkan. Beli togel. Kalau kamu bisa tembus angkanya, kamu bisa langsung kaya. Walah, Mbak, saya ya tahu dari dulu kalau apa tuh togel-togel itu ya langsung cepat kaya. Tapi kan itu kan masih lama ya kalau tembus. Kalau enggak
jangan terburu-buru. Mbak, saya ini sudah sabar. Tapi masa sabar terus, Mbak? Saya kan ya mau kayak tetangga-tetangga sana itu, Mbak. Kalau sabar terus ya kan lama. Gimana sih si Mbak Dukun ini? Katanya sakti. Tapi kok tunggu sabar-sabar terus? Baiklah kalau begitu. Tapi syaratnya berat. Syaratnya apa, Mbak? Hah? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, Mbak. Itu kan Pancasila, Mbak. Saya sudah tahu. Saya cuma mengingatkan kalau kalian lupa. Syaratnya apa, Mbahku yang cantik? Kamu harus pergi ke makam. Carilah makam orang yang meninggal di tanggal ganjil. Terus, Mbah? Gali makamnya. Terus, Mbah? Ambil mayatnya. Mayat, Mbah? Ya, mayat. Kalau dalam bahasa Jawa, mayit. Mayit? Buat apa, Mbah? Kalian ajak mayit itu tidur seakan-akan itu anak kalian. Masa mayit diajak tidur, Mbah? Ya, dia kan tidur sama saya, Mbah. Masa sama mayit? Ada pepatah, orang ketiga adalah setan. Jadi kalau kalian tidur dengan mayit, maka pepatah itu benar. Aduh, sarangnya aneh, Mbah. Tapi yakin, Mbah, kalau tidur dengan mayit itu bisa kaya? Buktikan dulu. Kalau tidak terbukti, apa, Mbah? Kalian datang kembali karena ada garansinya. Mas, ini benar dukun asli atau bukan sih? Jangan meremehkan saya. Saya punya sertifikat perdukunan segudang. Saya terdaftar di komunitas perdukunan Indonesia. Loh, dukun itu ada komunitasnya, Mbak? Jangan meremehkan saya. Saya sudah go internasional. Loh, dukun bisa go internasional, Mbak? Jangan meremehkan saya. Kenapa, Mbak? Bukannya Mbak tidak meyakinkan? Kamu kok cerewet sekali? Mau kaya atau tidak? Ya mau, Mbak. Baiklah. Ini ada bawang putih untuk yang perempuan. Dan ini ada cabai untuk yang laki-laki. Terus buat apa ini, Mbak? Siapa tahu setelah menggali kubur kalian pengen nyambel. Ya Allah, Mbak. Sudah pergi sana, kalian cari mayatnya. Dan semoga kalian cepat kaya. Cap! Mantap! Luar biasa! Mantap! Aja sendiri. Astagfirullah. Ade. Aduh, apaan itu? Apa, Mbak? Lihat pocong saya enggak? Di belakang, itu loh. Waduh, makanya kamu tuh kalau jagain pocong itu jangan kemana-mana. Itu loh pocong di belakang. Lihat cepet. Oke. Jasa lagi make up. Oh, kamu itu loh, kan ada di sini. Sabar, Mas, dicari dulu. Mas, lihat, Mas. Apa, Dek? Mas, lihat, Mas. Hah? Hah? Ah, ini, Mas. Lihat, Mas. Loh, 17, 7, 19, 77. Ganjil, Mas. Ayo, Mas. Oh, iya, benar, Mas. Mas, kita kaya ini, Mas. Iya, kaya ini, Mas. Iya, kita bisa beli mobil.
rumah, sawah, tanah orang. Kali dulu, kali dulu. Habisnya kaya kita. Lihat dulu. The best kalian. Selamat ya, kamu sukses dalam perfilman ini. Oke, tim, kita ke adegan yang selanjutnya. Siap, bos. Ade, kamu pindah pocongnya. Siap, bos. Ayo kita ke sana. Ayo, ibu produser. Ayo kita ke sana. Ayo, aktor, aktris. Ayo kita ke sana. Berat ini. Mana ya? Pada ditinggal semua lagi. Aduh, perasaan saya ini kok berat sekali ya. Aduh. Ya iyalah, Shay. Namanya juga jadi artis. Kalau enggak mau action yang macam-macam, ya jangan jadi artis. Ngomong-ngomong, ini film kok mengerikan, temanya kok horor. Gimana anaknya, Kak Mun? Bagus dong. Ya. Kamera mahal ini. Oh. Ya. Temennya, anu takut. Takut apa kamu? Ya ini enyem ono. Antu etan otok. Ya namanya tugas, men. Harus profesional dong. Apa yang kamu takutkan? Aku takut kesurupan. Pocong itu takut sama kamu. Gak mungkin kamu kesurupan. Bagaimana ini, Bu? Film kan sudah mau selesai. Iya, saya sudah tahu. Sudah saya siapkan, tenang saja. Adegan pocong dalam film ini itu sangat susah. Biaya untuk beli pocongnya itu mahal. Oke, saya salut dengan penggarapanmu. Ngomong-ngomong, kamu pocong beli di mana? Pocong itu saya dapat. Ya Allah, Cong. Kamu kok pindah lagi sih? Orang-orang itu nungguin kamu. Ayo, cepat. Kita lagi mau syuting nih. Kamu ada di sini, Cong. Ayo mau take, ditunggu sutradara. Kamu itu loh, Cong, kok hobinya pindah-pindah terus? Aku ini ya, kasih tahu, selalu dimarahi sama orang-orang. Ngerti enggak? Duh, kamu ini, Cong. Mas, Mbak, paket pocong. Paket pocong, Mbak. Mas.
Mbak, Mas, pakai potong.